morning. Cheese itu kalau di Jepang diapain? Di sini itu masaknya simple, cuma direbus, dicocol-cocol dressing atau mayones. Kalau orang-orang tua Jepang yang udah ibu-ibu sesepuh gitu tuh biasanya direbus, ditaburin katsuobushi yang buat taburan takoyaki itu, sama kecap asin. Dan aku tadi itu dikasih best friend, temen Jepang yang nenek-nenek depan taman itu masih coba-coba apa ini. Wow, ini namanya bawang putihnya sebesar bawang tombol. Ini beli juga udah berapa ini kalau di toko-toko market-market swalayan pasar. Kalau udah nanam begini kan praktis. Enggak banyak sih, 5 kali itu. Tapi enggak ada wadah, wadahnya cuma kecil. Aku ngasih itu tadi kembang goyang, soalnya kan sering dikasih makanan, dikasih sayuran sama si temanku, ibu-ibu yang deket taman itu. Waduh, rumputnya tuh kan udah gede lagi. Ini lumayan guys, setiap hari 2